Laudia Chintya Bella dan Lesti Kejora tampil bersama dalam sebuah unggahan Instagram. Foto keduanya jadi atensi netizen, disebut mirip kakak beradik. Bella pertama kali mengunggah momen kebersamaannya dengan Lesti pada hari Minggu yang lalu. Dia dan Lesti berpose kompak mengenakan jilbab hitam. Masya Allah, Neneng Dede, semoga senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu Taala. Tulis Laudia Chintya Bella. Bella kemudian mengungkapkan bahwa dirinya dan Lesti memakai baju kembaran. Mereka sama-sama mengenakan baju dari brand L by Laudia Chintya Bella. Selain dari Bella, Lesti Kejora juga mengunggah foto serupa di akun Instagramnya. Calon istri Rizky Billar itu menampilkan momen dirinya dan Laudia Chintya Bella berpose selfie. Tak hanya caption khusus yang ditulis Lesti, penyanyi dangdut itu hanya menyebutkan asma Allah, Masya Allah, saat mengunggah foto tersebut. Setelah mengunggah foto berdua, Laudia Chintya Bella kembali menampilkan kebersamaannya dengan Lesti Kejora. Kali ini, Bella berpose tak hanya bersama Lesti, melainkan juga dengan ibunya. Bismillah, Id Adha Mubarak, Taqabbalallah minna wa minkum dari aku, Mama dan Neng Dede Lesti. Semoga Allah Subhanahu Taala terima amal ibadah kita, tulis Laudia Chintya Bella. Pada foto tersebut, Laudia Chintya Bella dan Lesti Kejora beserta ibunda Bella tampak kompak mengenakan busana nuansa putih. Mereka juga mengenakan hijab berwarna senada yang datang dari koleksi L by Laudia Chintya Bella. Foto-foto Bella dan Lesti Kejora ini banjir pujian netizen. Ada yang menyebut mantan istri Engku Emeran itu bak kakak adik dengan Lesti, atau memuji kecantikan keduanya yang sama-sama berdarah Sunda. Kayak adik kakak lagi foto sama mamanya, tulis netizen. Masya Allah, idola semua ini mah cantik adem benar, tulis netizen lain. Masya Allah, adem banget, kata netizen lagi. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.